Nih, untuk aktivitas apapun ya, olahraga apapun ya, tetap bisa menggunakan Mi Band 3 ini guys ya. Mungkin berenang, tenis, atau bersepeda ya, atau jogging, atau senam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Ketemu lagi di Jadi Berkah Channel ya guys. Oke, gimana kabar ya teman-teman? Semoga semuanya diberi kesehatan dan keberkahan untuk kita semua ya. Oke, sampai sekarang gimana teman-teman, masih puasa? Masih lanjut puasa ya guys, bagi teman-teman yang menjalankannya ya. Oke guys, ini lama banget saya nggak publish ya video. Kali ini saya berbagi sebuah informasi ya, tentunya masih di brand Xiaomi ya. Kali ini bukan lagi HP guys, kali ini saya pengen mereview ya spesifikasi Mi Band 3 ya. Mi Band 3 mungkin teman-teman sudah sering melihat ya, teman-teman banyak yang sudah pakai menggunakan gelang ya yang sangat multifungsi ya. Ini dari Xiaomi, namanya Mi Band 3 ya. Layar sentuh penuh ya guys, tahan air sampai kedalaman 50 meter ya. Juga dari Mi Band 3 ini guys, ini banyak banget sampai 30 fitur ya. Ini sangat luar biasa guys untuk gelang yang multifungsi ya. Bukan cuma hanya sekedar jam tangan gitu loh ya guys, juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi gitu. Misal untuk gelang ini ya, support selain jam ya, ini support untuk internet ya, WhatsApp, Facebook ya, bahkan panggilan ya, dan masih banyak lagi. Ini mempunyai 30 fitur bahkan lebih ya, yang mempunyai kelebihan dan bukan sekedar jam tangan gitu loh guys ya. Semuanya itu langsung ditampilkan di layar guys ya. Bahkan ya untuk gelang ini ya, Mi Band 3 ini ya, bisa tahan terhadap air ya. Misal teman-teman yang suka berenang ya, bisa mencapai kedalaman 50 meter guys ya. Sangat luar biasa, jadi nggak masalah gitu loh guys. Jadi buat kalian yang suka berenang ya, menyelam gitu ya guys, untuk Mi Band 3 ini tetap bisa digunakan ya, jadi nggak masalah ya. Selain itu juga bisa digunakan sebagai data pelacakan guys, aktivitas ya, hanya dengan mengangkat ya pergelangan tangan Anda ya, detak jantung, kualitas tidur, hitungan langkah ya, bahkan ya hitungan langkah itu akan terdeteksi semua ya, ya. Dan manajemen kesehatan di sini akan bisa di kalkulasi ya. Bahkan daya baterai ini hingga mencapai 20 hari guys, ini sangat luar biasa guys. Jadi tak perlu beberapa kali ngecas ya. Ini harganya ya, untuk harga ini cukup sangat murah guys. Ini harganya Rp499.000 guys. Ini sangat murah guys, dengan spesifikasi fitur yang ditawarkan dari Xiaomi, dari Mi Band 3 ini sangat luar biasa guys, dengan harga yang sangat terjangkau guys. Mungkin teman-teman bisa buru-buru ya sebelum naik itu ya guys. Nih, untuk aktivitas apapun ya, olahraga apapun ya, tetap bisa menggunakan Mi Band 3 ini guys ya. Mungkin berenang, tenis, atau bersepeda ya, atau jogging, atau senam, teman-teman tetap bisa menggunakan Mi Band 3 ini guys. Jadi setiap aktivitas kita itu di sini terdetek semua guys ya, jadi bisa mengukur ya, mengukur jantung atau langkah,
akan terekam, guys. Ya, jadi lacak setiap langkah selama kamu maju ke depan, guys. Untuk layar ya, untuk layar ini 0,78 inci, guys. Ya, ini layar sentuh ya, OLED. Jelas dan sederhana dalam desain dan eksekusi, guys. Ini tampilan dari Mi Band 3 ini, guys. Cukup simple tapi canggih gitu, guys. Ya, mungkin teman-teman bisa mendapatkan ya. Mendapatkan Mi Band 3 ini di toko online ini banyak tersedia, dari Xiaomi langsung juga ada ya, guys. Harganya cukup murah, guys ya. Hanya Rp499.000. Oke. Sebelumnya teman-teman jangan lupa ya, saya ingatkan lagi ya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya. Dan tentunya klik tombol lonceng untuk berlangganan video dari saya selanjutnya ya, guys. Semoga apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat, semoga menjadikan sebuah keberkahan untuk kita semua ya. Oke, amin, 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 amin. Dan nantikan giveaway selanjutnya dari saya ya, guys. Semoga bermanfaat ya, guys. Oke nih, untuk tampilan ya, 48 karakter guys. Untuk WhatsApp, pesan Facebook, dan panggilan ya, itu dan lain-lain itu masih banyak banget. Dan berbagai macam data pelacakan aktivitas dalam waktu sebenarnya, guys. Secara otomatis memantau kualitas tidur dan jumlah langkah. Tahan air hingga 50 meter. Daya tahan baterai hingga 20 hari, guys. Ini luar biasa, guys. Nih, ini kelihatannya keren gitu loh, guys. Selalu tahu ya, hanya dengan mengangkat pergelangan tangan ya. Penampilan pesan WhatsApp, pesan Facebook ya, panggilan masuk akan tahu semuanya, akan dengan cara mengangkat pergelangan tangan ya. Nih guys ya, pesan instan ya, pengingat panggilan masuk dan pesan WhatsApp. Periksa Facebook dengan sekejap, guys. Itu bisa teman-teman lihat ya. Ini ada WhatsApp masuk, ada panggilan masuk. Itu akan secara otomatis ya, akan ada pemberitahuan, guys ya. Untuk ramalan cuaca ya, ini bisa teman-teman lihat ya, untuk ramalan cuaca ya. Itu ini bisa meramal 3 hari ke depan, guys ya. Memang ini bukan dukun, guys, tapi seenggaknya itu bisa meramalkan 3 hari ke depan, guys. Jadi kita itu seenggaknya kita tahu ya, perkiraan ya, perkiraan. Jadi bisa benar dan juga bisa meleset, guys. Selanjutnya, pengingat acara dan alarm bergetar, guys. Ini juga ada alarmnya loh, guys ya. Pengingat reguler untuk hari-hari penting, buat langkah berikutmu lebih kukuh daripada yang sebelumnya, guys. Bahasa Indonesia yang ready ini ya, jadi tersedia bahasa Indonesia ya. Wow, berani mengambil tantangan baru dan menjadi dirimu yang lebih baik, guys. Menampilkan data aktivitas termasuk waktu, jarak tempuh, dan detak jantung, serta tahan air sampai kedalaman 50 meter, guys. Selanjutnya ya, ini tahan air hingga 50 meter ya. Pakai saat berenang ya, pakai saat berselancar ya. Dengan IP rating 5 ATM, guys. Mi Band 3 memberikan ketahanan air harian yang memungkinkanmu melakukan dan melihat lebih banyak hal, bebas dari rasa khawatir, guys. Selanjutnya, layar pelacakan aktivitas sekunder baru ya, guys. Lihat data pelacakan aktivitas di dalam waktu waktu sebenarnya, guys. Di saat berlari, bersepeda, atau berjalan, kamu akan selalu dapat mengetahui detak jantungmu, guys, kecepatan, dan lain-lain. Memantau status fisikmu dan menyesuaikan intensitas latihan untuk memberikan hasil yang lebih baik, guys. Wow, pengingat target. Setel target yang tidak terlalu tinggi dulu dan bekerja keras untuk mencapainya, guys.
Mi Band akan memberitahumu jika target langkah harianmu tercapai. Inspirasi kamu untuk lebih bersemangat lagi, guys. Bekerja lebih keras untuk mencapai target-target yang ingin dicapai, guys. Lacak setiap gerakan dan nikmati manajemen kesehatan sepanjang hari. Lebih akurat, guys, memantau hitungan langkah, detak jantung, dan kualitas tidur, serta dapat memberikan pengingat jika kamu hanya diam saja dalam waktu periode waktu tertentu, guys. Hitungan langkah harian dan pemantauan detak jantung, guys. Ini ya, bisa memantau detak jantung, guys. Algoritma hitungan langkah yang lebih akurat untuk perubahan harian detak jantung. Algoritma hitungan langkah kami sekali lagi ya, guys, telah ditingkatkan untuk memastikan setiap langkah terhitung. Sebagai tambahan, sensor detak jantung dapat secara akurat membaca perubahan detak jantung selama 24 jam. Mi Band 3 juga dapat mendeteksi detak jantung saat ini, guys. Selanjutnya, memantau kualitas tidur, guys. Tidur sedikit lebih lama, lebih baik setiap harinya. Secara akurat mencatat info kualitas tidurmu, guys, setiap malam ya, guys, termasuk data tidur lelap ya dan tidur ringan, membantu memantau kebiasaan tidurmu, guys. Peringatan diam, perjuangan perjuang sekuat tenaga, guys, lalu bersantai sejenak. Ketika kamu terlalu sibuk dan lupa waktu, Mi Band 3 akan bergetar secara lembut, mengingatkanmu untuk berdiri dan berjalan sejenak. Ini akan membantu meningkatkan kesehatan fisikmu, guys. Jadi, untuk aktivitas kalian yang terkadang lepas kontrol, jadi Mi Band 3 ini akan mengingatkan kamu ya, guys, untuk berjalan atau istirahat ya. Energi yang lebih banyak akan menginspirasimu untuk membuka potensi tersembunyimu ya, guys. Daya tahan baterai hingga 20 hari ya, buka kunci tanpa sandi. Dan tampilan panggilan masuk atau penolakan panggilan hanyalah beberapa dari 30 fitur yang ditawarkan dari Mi Band 3 ini, guys. Wow, keren banget, guys. Buka kunci tanpa sandi dengan mudah. Ketika Mi Band 3 ya, yang bertaut dengan ponsel, berada dekat dengan ponsel tersebut, akan otomatis membuka kunci ponsel. Wow, luar biasa ya, guys. Tampilan panggilan masuk dengan penolakan panggilan tangan setiap panggilan, bahkan tanpa telepon, Mi Band 3 terbaru dapat menampilkan nama pemanggil, guys, dan nomor telepon. Jika kamu tidak ingin menjawab, tekan dan tahan untuk menolak panggilan. Wow, fungsi lainnya ya, 30 fitur dalam satu perangkat, Mi Band 3 memiliki beragam kegunaan, guys. Saat kamu membutuhkannya, Mi Band 3 akan siap membantu. Masih banyak fitur lainnya yang sedang dalam tahap pengembangan ya. Langsung lihat pesan, tampilan panggilan masuk atau penolakan, alarm, pemantau detak jantung, pemantau tidur, tampilkan data aktivitas di waktu sebenarnya, peringatan diam, pengingat acara, cari telepon, membuka kunci ya, atau fungsi yang lainnya. Itu dari bagian dari 30 fungsi ya. Aplikasi Mi Fit terbaru menyediakan berbagai dukungan langkah untuk aktivitasmu ya, guys. Keren banget, guys ya. Untuk beratnya hanya 20 gram, guys. Daya tahan baterai hingga 20 hari, guys. Ya. Berat body hanya 8,5 gram dan menggunakan baterai li polimer ya, dengan kepadatan energi yang tinggi sekali isi, dan bahkan untuk menggunakan yang aktif, baterai dapat bertahan hingga 20 hari, guys. Memiliki desain layar hitam, guys ya. Mulus, halus, dan fleksibel ya. OLED touchscreen yang lebih besar dan jelas membuat Mi Band 3 menjadi lebih istimewa, guys. Wow, besar
desain yang aman, mekanisme pengunci yang aman, membuatnya tidak mudah hilang ya. Palet warna, dua nada yang menciptakan keindahan tanpa batas. Selain itu, setelah menjalin 2000 uji ketahanan, Mi Band 3 tetap kokoh dan solid ya guys. Untuk warna, 3 warna tali yang bisa kamu pilih guys. Bahan yang lembut dan ramah kulit membuatnya nyaman dan mudah dipakai. Tali ini terbuat dari alas tomer termoplastik guys. Bahan lembut yang lebih nyaman. Ada 3 warna untuk dipilih yaitu Graphite Black, Electric Orange, dan Deep Sky Blue. Oke, itu aja dari saya ya. Semoga bermanfaat apa yang saya informasikan, apa yang saya review tadi ya dari Mi Band 3 dari Xiaomi ini ya. Semoga teman-teman bisa membeli produk dari Mi Band 3 ini tentunya dari Xiaomi yang asli ya guys ya. Jangan lupa teman-teman untuk nantikan ya video-video menarik selanjutnya dari Jadi Berkah Channel. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk berlangganan video dari saya. Dan nantikan ya giveaway dari saya ya. Semoga teman-teman beruntung mendapatkan ya hadiah yang menarik dari Jadi Berkah Channel ya. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.